Negeri Selangor mempunyai penduduk seramai 6.5 juta orang, iaitu 2.9 juta terdiri pada kalangan belia. Dari statistik ini, Kerajaan Negeri Selangor telah menubuhkan penggerak belia tempatan dahulunya pada tahun 2009 yang melibatkan belia di Selangor dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Setelah mencapai 12 tahun penubuhan PEBT, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi Organisasi Belia Negeri Selangor, iaitu PEBT telah dijenamakan semula sebagai Penggerak Belia Selangor atau dikenali sebagai PEBS. Penjenamaan semula PEBS ini melibatkan logo yang lebih segar dan muda, imej korporat rasmi yang menampilkan sikap profesional, penyusunan organisasi yang lebih rapi serta proaktif. Kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 2.8 juta dalam memastikan kelancaran jentera PEBS untuk bergerak aktif sebagai ejen penggerak agenda pembangunan di peringkat akar umbi. Untuk menjadikan PEBS ini satu entiti yang mampu berdikari, Kerajaan Negeri Selangor dalam proses mewujudkan enactment Majlis Penggerak Belia Selangor yang akan kita bentangkan dalam persidangan Dewan Negeri insya-Allah pada tahun ini. Dan bagi melancarkan lagi aktiviti belia di peringkat Negeri Selangor, kita juga akan membentangkan beberapa kertas penyata ataupun enactment, iaitu yang pertama Dasar Belia Selangor 2020, yang kedua Pelan Pembangunan Belia Selangor. Dan kerajaan dia dari segi organisasi PEBT ini adalah nama lama yang dikenalkan dahulu. Dulu PEBT ini duduk di bawah penubuhan pihak berkuasa tempatan. Tapi sekarang ini kita namakan semula sebagai Penggerak Belia Negeri Selangor, yang mana entitinya diletakkan di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor buat waktu ini. Tetapi setelah kita wujudkan enactment Majlis Penggerak Belia Selangor nanti, dia akan berdiri sebagai satu badan yang tersendiri. Kalau kita sukan, kita ada Majlis Sukan Negeri Selangor. Kalau belia, kita ada Majlis Penggerak Belia Selangor nanti, insyaAllah. Ya, kita ada 10 teras yang mana para belia kita kena fokus. Kalau dahulu mereka fokus banyak kepada sukan dan program-program setempat, kali ini kita akan fokus kepada lebih kepada program digital ataupun online program, termasuk program sukarelawan. Jadi dari segi pergerakan dari PEBT dan PEBS ini, dari segi organisasi di bawah tidak, dari segi organisasi berubah, tapi dari segi aktiviti relevan dengan setempat. Our KPI is engagement dengan para belia kita dalam bentuk program-program. So, meaning to say, kita tidak fix standard sebab PBS di kawasan sebelah Sabah might be different dengan PBS approach di peringkat urban ataupun di peringkat kawasan Petaling, mungkin berbeza. So, it is up to the PBS itu sendiri untuk mereka decide proper program untuk mendekati rakyat. Yang penting belia kita tu didekati.